Saya mau tanya ke kalian bertiga soal inspirasinya, kenapa pemilihan inovasi yang kalian buat adalah gelang pendeteksi gempa. Apa yang membuat kalian terinspirasi membuat itu? Boleh dari Fikri, Basir, atau Alda yang menjawab, silakan. Ya, Mas. Oke. Okay. Mungkin tadi sedikit kurangnya udah Fikri press. Nah, jaringnya kurang bagus. Oke, jadi inovasi dari functional disaster laboratory. Yang pertama, kita tahu bahwa biasanya 20 tahun lalu tempat terjadi gempa bumi dan tsunami terjadi salah satu daerah yang ada di Indonesia. Jadi mengapa gelang inovasi terbarunya? Yang pertama, mengingat korban nyawa yang banyak dan selain daripada itu jumlah korban yang hilang. Jadi yang hilang ini tercampur sama yang korban meninggal dunia dan alam tersebut. Lihat, misalnya ada 200 ribu orang lebih yang menjadi dampak gempa bumi ataupun tsunami. Mungkin itu sih alasannya. Oke. Berarti dari tragedi 20 tahun lalu, akhirnya kalian tergerak ya. Itu kalau boleh tahu, di 20 tahun lalu kalian ini udah lahir atau belum? Kok bisa kepikiran sampai ke sana? Kalau untuk kami sendiri, kayaknya yang cewek udah duluan lagi sih, Mas. Oke. Berarti ini ya, walaupun kalian tidak merasakan secara langsung, tapi cerita-cerita atau apa, kalian melihat sendiri saksi dari dahsyatnya kejadian itu ya? Betul. Oh. Mengingat juga, mengingat bahwasanya gempa bumi yang terjadi di Aceh ini merupakan salah satu bencana yang bisa dikatakan semua bahwasanya ini pernah mengalami dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Jadi selain daripada korban-korban itu, kami manfaatkan menjadi inovasi, kami manfaatkan menjadi suatu gelang yang dapat mendeteksi korban yang hilang dari bencana alam tersebut.